was like a bean, maybe hab, or maybe a snack, or maybe like a Surabaya famous chili sauce. That's so spicy. Be careful. But they bring it and they set it in here. Again, thank you very much for coming to Surabaya. Please come back here again. Please come back to Surabaya and tell more about Rem. Tell more about Surabaya to your own neighbors, to all your family, about Surabaya, and again, thank you very much for welcoming here. Guys, kembali lagi dengan aku Pipit Nadia. Right, saat ini saya sedang berada di halaman Balai Kota Surabaya. Saya sedang menyaksikan 50 turis dari Genting Dream atau kapal pesiar Genting Dream yang hari ini sandar ke Kota Surabaya. Mulai sejak jam 7 pagi tadi di Gapura Surya Nusantara. Nah, 50 turis ini saat ini mengunjungi Balai Kota Surabaya. Mereka jalan-jalan di Balai Kota ini karena Balai Kota Surabaya punya banyak sekali spot ya sebenarnya. Mulai dari bangunannya pun juga ada bunker yang ada di bawah gedung. Nah, saat ini mereka sedang melihat lokal produk atau produk-produk lokal Surabaya yang sebenarnya adalah bimbingan dari Tri Risma hari ini langsung Wali Kota Surabaya, yaitu mulai dari ini pahlawan ekonomi Surabaya. Nah, ini mereka melihat dan bertanya-tanya soal lokal produk itu. Oke, di sini mereka membeli lokal produk, ada kacang, ada kerupuk, ada roti dan sebagainya. Nah, ini mereka di sini membeli kerupuk-kerupuk itu yang mereka tidak mereka dapatkan di manapun. $1. Oke, di sini mereka kesulitan untuk membeli karena mereka tidak punya uang cash $10. Maaf, 10.000 rupiah. Excuse me. I'm from a reporter local in Surabaya. Okay. I just want to ask how taste the crackers. This is good. So, you buy it? No, we don't. Oh. But it's good. Okay. How did this? Can you explain? It's crispy. It's fresh and crispy. Nice. How about the salt in there? It's more salt or no? No, it's okay. It's okay. Okay. So you from? From India. Oh, India. Okay. Before here? No, this is the first time. The first time. Okay. Thank you. Ladies and gentlemen, mereka dari India, mereka mencoba kerupuk ya. Tadi ada kerupuk yang di sini ada tester dan mereka bisa membelinya.
Nah, saya nggak tahu nih kerupuk apa. Pak, ini kerupuk apa, Pak? Ketumbar. Oh, katanya enak. Kok bisa, Bu? Kok bisa? Oke. Okay. Ini ketumbarnya diapain? Ditumbuk dulu terus? Ada. Sangrai. Oke, jadi mereka bisa beli ini. Nah, satu ini adalah 10 rupiah. Mereka bisa mencoba crackersnya, terus kemudian mereka kalau mereka suka mereka beli. Seperti juga begitu ada kacang, mereka suka mereka beli. Oke. Nah, ini kegiatan setiap kali ada kapal pesiar yang sandar di sini, mereka berkeliling ya, utamanya mengunjungi kota atau balai kota Surabaya, terus kemudian mereka bertemu dengan para UMKM pahlawan ekonomi yang masuk dalam daftar ini ya, program wali kota Surabaya, yaitu produk-produk lokal. Jadi mereka bisa menawarkan dan mereka bisa bertransaksi, mereka bisa membeli apa oleh-oleh yang ada di Surabaya tanpa harus bingung untuk membelinya. Oke, okay. Guys, terima kasih sudah mengikuti kita kali ini. Nah, sebenarnya di Gapura Surya Nusantara Perak itu ada kapal, ada Genting Dream. Kalian bisa mengunjungi Gapura Nusantara sekarang. Misalnya kalian penasaran dengan kapalnya seperti apa, besarnya seperti apa. Sementara itu nanti update-nya tentang apa sih keuntungan mereka datang ke Surabaya. Terus nanti kita update lewat website kita. Terima kasih sudah menyaksikan live kita kali ini. Jangan lupa terus untuk ngikutin live kita karena akan ada banyak lagi informasi-informasi yang akan langsung kita update lewat aplikasi Facebook Live. Terima kasih, selamat siang. Yeah.